Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu kajian draf rancangan kawasan khas RKK Kampung Seri Lumpur Mersing sedang dirangka Kerajaan Negeri Johor bagi memacu pembangunan kawasan tersebut. Inisiatif itu ke arah menjadikan kawasan perkampungan nelayan berkenaan lebih teratur dan terancang selain mempertingkat kemudahan infrastrukturnya. Berucap pada perasmian program publisiti dan penyertaan awam RKK berkenaan, Menteri Besar Johor Dato' Osman Sapian menjelaskan pembangunan itu penting bagi menyokong sektor pelancongan selain memulihara keindahan alam semula jadinya. Rancangan serta pembangunan semula kawasan Kampung Seri Lumpur dan kawasan sekitarnya perlu diadakan setelah mengambil kira lokasi kawasan di sepanjang Sungai Mersing yang memberi kelebihan bagi pembangunan, kemudahan, sokongan pelancongan dan seterusnya meningkatkan potensi daerah Mersing sebagai daerah pelancongan yang unggul, bertaraf antarabangsa, berteraskan sumber pantai, kepulauan dan alam semula jadi. Pembangunan di Kampung Seri Lumpur meliputi penyusunan semula perkampungan nelayan selain pembinaan jambatan baru Mersing, tembok pemecah ombak serta terminal jeti penumpang dan kargo. Penyelenggaraan berkala sistem perparitan termasuk infrastruktur sedia ada di lebuh raya pesisir pantai Iskandar menjadi fokus utama pembangunan Perling tahun ini. Langkah tersebut sekaligus menjamin keselamatan penduduk di kawasan itu. Menurut Adun Perling Chio Yi Hao, sistem perparitan tidak sempurna dan perubahan landscape menjadi faktor berlaku banjir kilat. Ia mengakibatkan jalan utama di sekitar kawasan Tampoi sering dinaiki air hingga menyebabkan kesesakan trafik. Cumanya, ada tak infrastruktur tersebut kita boleh selenggara secara berkala? Ini penting berkala. Sebab agak-kalanya kita dah mengalami perubahan landscape. Saya sentiasa cakap perubahan landscape sekitar. Dulu situ ialah belukar atau hutan. Sekarang ni dah jadi taman perumahan. Dia akan mengganggu aliran air ataupun kawasan tadahan air. Saya ambil contoh banjir kilat. Jadi kita kena kaji semula. Chio menjadi tetamu slot bicara YB di Konti Johor FM. Tambah beliau, perkara tersebut telah dirujuk kepada pihak berkaitan dan usaha mengatasinya akan dilakukan secepat mungkin. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur sedia ada di lebuh raya pesisir pantai Iskandar seperti lampu jalan yang tidak menyala dan selekoh tajam berbahaya bagi mengelak kemalangan. 40 anggota pasukan Emergency Response Team ERT RTM Johor menjalani kursus latihan kebakaran pada 29 dan 30 Januari lalu di Kompleks Penyiaran dan Penerangan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kursus dikendalikan Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Lakin itu berjaya memberi pendedahan berhubung kaedah bertindak sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan lain. Jelas Penguasa Kanan Bomba Zon 1 Muhammad Faizul Selamat, pihaknya menekankan persediaan mental dan kawalan emosi kepada peserta kursus agar tidak panik berdepan situasi cemas. Kursus pelatihan kebakaran di bangunan ini adalah untuk memastikan semua kaki tangan di RTM mendapat pendedahan dan ilmu dan juga pengalaman di mana sekiranya berlaku kebakaran, mereka akan dapat tahu apa tindakan yang sepatutnya mereka buat bermula daripada aspek teori dan praktikal lah. Mana kalau daripada kita lihat daripada kursus atau pelatihan ini, kita bomba biasanya akan beri silibus teori dan praktikal. So daripada dua silibus tu akan memastikan secara kaki tangan RTM akan sentiasa dapat bertindak dengan baik lah. Sementara itu, Ketua Insiden Pasukan ERT RTM Johor Zahrinul Aini Sumeri berkata, kursus baru-baru ini memberi panduan lebih lengkap mengenai keselamatan kebakaran di tempat kerja selepas latihan kebakaran asas yang pernah disertai pasukan ERT RTM Johor pada tahun 2017. Cumanya kursus atau pelatihan ini sedikit sebanyak memberi
kita refresh balik apa yang pasukan ERT ini telah lakukan sebelum ni. So macam saya sendiri selaku pegawai keselamatan dan juga dilantik sebagai ketua insiden, memberi saya satu ilmu ataupun pengalaman baru bagaimana harus kita lakukan sekiranya berlaku kebakaran di pejabat. Kadang-kadang kita rasa kita tahu, tapi bila kita berdepan di situasi yang sebenar, kita panik. Dan apa yang diajar oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor Bahru ini memberi kita satu dimensi barulah macam mana nak selamatkan diri ketika kebakaran. Informasi yang sangat-sangat penting, kita sebagai petugas yang bertugas di pejabat ini ataupun di rumah kita sendiri, yang mana kita sentiasa kadang-kadang leka kan, kadang-kadang ada perkara-perkara yang tak dapat kita nak buat, tak dapat kita nak jangka. Jadi dengan adanya maklumat seperti ini, kita dapat bersedia untuk sebarang kemungkinan, pastinya untuk kebakaran yang berlaku seperti ini. Okey, terima kasih. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Selatan Tanah Air. Kembali kepada Nur Lela di Studio 3 untuk meneruskan N5.